Okay. Bisa lihat. Tak. Oh, mantep jiwa. Yo, halo guys, balik lagi bareng gue Mr. Octo sang amatir di game Clash Royale. So guys, seperti yang bisa kalian lihat sendiri di sini kita bakalan melakukan Classic Battle Ram Challenge. Dimana Battle Ram ini adalah card yang belum rilis tapi kita bisa mencobanya, sama kayak dulu ada Electro Wizard Challenge. Nah, ini yang bakalan kita lakukan. Jadi kita ibaratnya ya nyicip-nyicip gitu deh. Dan juga kita juga coba untuk nyusun deck terbaik untuk Battle Ram ini ya. Namanya agak susah ya. Intinya Battle Ram ini adalah dua barbarian yang bawa kayu untuk ngedobrak kayak gitu, dan itu punya charge. Nah, charge-nya itu mirip sama charge Prince. Kalau kalian tahu Prince, itu dia kalau lari itu damage-nya dua kali lipat. Begitupun dengan Battle Ram ini, dia karena ada dua barbarian, damage-nya itu dihitung dua kali barbarian tersebut. Dan uniknya adalah ketika Battle Ram ini mati, dia bakalan jadi dua barbarian. Jadi ibaratnya itu kayak shield kalau misalkan kita pernah main Dark Prince ataupun Guard. Oke, di sini kita bakalan coba untuk nyusun deck-nya. Kalau gua sih kayaknya karena dia punya charge, kita butuh Electro Wizard untuk ngereset. Dan gua sekarang lagi suka banget sama yang namanya Executioner. Jadi kita pakai Executioner di sini. Oke, ini bisa atas bisa bawah ya. Terus gua juga butuh The Lock. Gua butuh oke, Inferno Tower buat defense. Terus kita butuh attack-nya apa ya? Pakai Hawk kali ya. Attack-nya pakai Hawk juga. Oke. Zap yang pasti, kita perlu zap. Misalkan keadaan kepepet ya. Terus apa nih ya, satu lagi ya. Minion kah atau kita pakai Ice Spirit. Oke. Average Alex-nya 3,4. Not bad. Ya, semoga apa yang kita coba sekarang bisa worth it ya. Oke, kita langsung mulai aja. By the way, ini Classic Battle Ram Challenge-nya gratis, jadi kalian bisa langsung dicobain kalau misalkan kalian belum buka ya. Ini walaupun gua record-nya hari Jumat sih. Oke, guys, kita langsung aja coba. By the way, ini gua mainnya sekarang di emulator, jadi semoga nggak nge-lag ya. Oke, kita lawan Link Ed. Kita lawan Link Ed. Oke, kita coba langsung Battle Ram-nya. Toribolokom. Toribolokom. Wanjai. Suaranya gitu ya. Wow. Boom. Aduh, agak nge-lag. Lihat damage-nya. Crot. Nice one. Wow. Oke, Executioner kita harus kuat. Oh, tidak bisa. Untung sekali. Kasih well play. Wait. Oke, kita coba pakai Elk Wizard aja. Elk Wizard lagi. Elk Rider. Wow. Kita zip aja kali ya. Sedikit bingung juga. Oke, mungkin bukan pilihan yang tepat gua ngeluarin Hawk Rider sih tadi. By the way, ini tiap ada deploy card si kampret nge-lag ya. Oh god. Ya, lewat dong. Nah, strum dua-duanya om. Nice. Oke. Hop. Ya, ampun, lock dong. Nice. Meninggal. Mantap jiwa. Aduh. Tower kita kiri kita, coy. Kita coba turunin. Wow. Aduh, panik gua. Aduh. Oke.
Oke, kita jangan panik, oke? Jangan sampai panik. Oke. Hop, nice. Aduh, jangan dong. Hai, ada yang lolos. Aduh, ada yang lolos, guys. Ada yang lolos. Ini kita bakal gagal. Oke, fine. Jadi kita belum combo hook ya. Aha. Oke. Kita coba combo dengan ini mungkin bantuan. Oke. Strum bomb. Nice. Kita combo pakai. Oh, nice sekali. Oh, well played, ternyata kita bisa menang. Wow, kita bisa menang. Sorry kalau misalkan gua suaranya agak sedikit pelan. Memang gua harus minum dulu ya. Biar tampan. So guys, untuk percobaan pertama adik kita ini masih berhasil. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut aja. Mungkin kita bakalan 3 kali battle ya untuk sekarang. Kita lawan, wih, Nova Ukraine, coy. Oke, fine. Coba turunkan executioner di sini. Wow. Hop. Nice sekali. Oh, Strum, guys. Oke, kita aduh, cepat sekali dia. Strum bomb. Nice. Hop. Waduh. Oh, nice. Kena hit. Eh, hey, belok dia. Lari. Bet. Kagak nyampe, coy. Hey. Spiritnya enggak kena dong. Aduh, ah, oke, okay, telat. Mabet. Lululul. Kok digeser gitu? Oke. Nice one, nice to nice. Oke, kita turunkan ini. Kita sedia zap. Lurus, Om. Waduh. Oh, leuga. Mati kau, ayo. Barbarian kita. Ayo. Oke, kagak loncat. Mabet. Hop. Sehit dong, please. Aduh, kambing. Ngapain gua zap dong? Oke, fan. Kita harus bersabar. Kok gua ngap ya? Ngomong dong, padahal. Oke. Wow. Wow. Untung tidak mati, Bung. Oke. Bisa lihat. Tak. Oh, mantap jiwa. Kita serang, guys. Kayaknya dia sudah menyerah. Oh, nampaknya dia menyerah, Bung. Well play, kawan kita dari Nova Ukraine, susah ya nyebut namanya. Oke, kita lanjut dengan deck ini. Nampaknya deck kita ini worth it ya. Oke, sekali lagi, kalau misalkan ini berhasil berarti memang deck kita ini bisa kalian gunakan juga mungkin kalau kalian berminat. Oke. Bisa kita turunkan executioner di belakang buat mengulur waktu dan dia pakai lava on. Oh wow, dia pakai lava on, Bung. Oke. Okay.
Oke. Okay. Mabet. 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 Oh shit, man. Oke, okay, kayaknya gue salah langkah deh. Aduh, harusnya ke kanan dong. Ngapain gue ngikutin alurnya dia? Oke. Wow. Oke, kita kayaknya ketemu lawan yang tepat ya. Itu kurang maju. Idi sakit dong. Wow. Kurang lincah ya kalau di sini. Buset. Oke, sahit mungkin. Oke. Ini btw elixirnya 4 itu udah menurut gua worth it banget sih Battle Ram ini. Cuma gua nggak tahu deh nanti kalau misalkan memang udah rilis gua pakai apa enggak. Tapi sejauh ini sih executioner mantep banget gila. Kayaknya kita nggak bakalan bisa apa-apa deh kalau tunggu itu. Pemikiran dia sama gua sama sih sebenarnya. Gak nembus om, meninggal kita. Wow. Oh, kita gagal bung nampaknya. Oke, okay, fine. Tidak masalah. Emang kelemahannya dia itu Electro Wizard ya. Jadi kalau ada Electro Wizard tuh susah betul kayaknya. Dan di sini gue nggak bisa ngadepin Lavahon dan kayaknya gue sekali lagi deh, terakhir deh. Oke, okay, terakhir. Kita terakhir. Menang kalah, ini terakhir. Bagian oke, kita lawan sniper dari klan dari Arab ya. Tulisannya Arab soalnya. Oke, kita coba. Oh, bully. Tak. Oh, nice one. Oh. Mantap. Masuk damage kita. Wow. Aduh, salah dong. Ya. Mabet. Aduh, salah om. Ya fix ini kesalahan gue ya. Dari tadi juga sebenarnya banyak kesalahan sih. Panic attack dan lain-lain. Oke, kita harus senang. Oh, itu. Lu keklik. Ya Allah, ya sudahlah. Tidak keklik. Bowling jangan nakal. Mantap. Waduh, banyak kesalahan coy. Mabet. Cetak. Nice. Tapi lihat dong tower kita. Wow. Oke, salah lagi. Mabet. Aduh. Oke.
Langsung aja lah. Amat dah. Cetak. Wow. Oke, kita kalah guys. Kita kalah guys. Okay, well please sniper dari clan Arab. Ya, rate-nya 2 banding 2 ya. Oke, okay. Mungkin yang pertama dan kedua gue mainnya rapi, yang ketiga dan keempat itu mainnya kacau betul. So guys, kalau misalnya kalian mau coba deck gue dengan cara bermain yang lebih baik, tentunya silahkan di copy decknya, jangan tirukan cara bermain gue yang buruk. Kalau misalkan cara bermain gue tadi ada yang menurut kalian baik dan bisa ditiru, silahkan dilakukan. Tapi kalau misalkan banyak kesalahan, itu jangan ditiru ya guys. Oke. Dan juga kalau misalkan kalian punya deck yang bagus untuk Battle Ram ini, kalian coba komen di bawah. Ya udah, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video Clash Royale, jangan lupa di like dan share-nya. Jangan lupa juga subscribe channel ini, karena gue akan terus update video baru tentang Clash Royale maupun non Clash Royale, entah itu game maupun non game. Thank you banget yang udah menonton. Gue Mr. Rock undur diri. Salam.